وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا بعلومه فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. Fadilat artinya keutamaan bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi kita. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi dan ucapkan salam kepada beliau. Jadi para ulama berpendapat bahwa salawat kepada Nabi itu hukumnya adalah wajib di dalam sembahyang. Wajib di dalam sembahyang. Dan sunat yang sangat kuat di luar sembahyang. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah atas Nabi dan ucapkan salam. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi lagi, man salla alayya min ummati kutiba lahu ashru hasanat. Barang siapa bersalawat atasku daripada umatku ditulis baginya 10 kebajikan. Jadi para ulama juga menjelaskan bahwa di dalam satu salawat yang kita baca, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, satu salawat itu di dalamnya itu ada 10 macam kebaikan. Kebaikan pertama kita mengucap salawat itu adalah tajdidul iman billah, memperbaharui iman dengan Allah, maha nyari iman. Karena ada ungkapan kita Allahumma. Nah, itu Allahumma artinya ya Allah. Ya Allah, ya-nya itu dibuang, diandak di ujung, ditukar dengan mim lalu jadi Allahumma. Asalnya ya Allah. Nah, jadi selawat itu satu kebaikannya adalah memperbaharui, maha nyari iman dengan Allah. Yang kedua, kebaikan selawat itu adalah tajdidul iman bi rasulillah, memperbaharui iman dengan Rasulullah. Karena di situ disebutkan dari nama Nabi kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, dalam ucapan salawat itu ada ta'zimullah. Ta'zimullah artinya mengagungkan Allah. Yang keempat, ta'zim rasulillah, di situ ada mengagungkan kepada Rasulullah. Yang kelima, di dalam salawat itu ada talabu ziyadatid darajat li rasulillah. Kita memintakan kepada Allah agar derajat Nabi selalu ditinggikan. Yang keenam, mahabbatur Rasul, dalam salawat itu ada cinta kepada Rasul. Yang ketujuh, di dalam salawat itu ada mahabbatu alihi, mencintai keluarga Rasul. Yang kedelapan, di dalam salawat itu ada takhalluq bi akhlaqillah,
berakhlak dengan akhlak Allah. Nah, Allah bersalawat kepada Nabi, lalu kita pun juga bersalawat. Nah, artinya mencontoh akhlak Allah. Yang kesembilan, di dalam salawat itu ada asyukru li Rasulillah. Kita bersyukur kepada Rasulullah yang membawa hidayah kepada kita, yang mengenalkan agama kepada kita. Kita bersyukur. Yang kesepuluh, di dalam salawat itu ada al-i'tiraf annahu mubtakirun ilallah, bahwa kita berhajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam satu salawat itu ada 10 kebaikan di dalamnya itu. Qila ya Rasulullah kaifa nusalli alaik, ditanya Rasulullah, bagaimana kami bersalawat kepada engkau. Artinya kalau salam itu sudah tahu, salamu alaika ya Rasulullah. Nah, kalau salawat macam apa? Faqala Rasulullah bersabda, qulu, baca ajar Nabi, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatih kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatih kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, ini salawat. Memang dalam salawat yang datang dari Nabi itu umumnya kadada kalimat sayyidina. Kadada berbuat sayyidina, junjungan kami, itu artinya. Kayak tadi ada sayyidina, Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa ala alihi. Kadada Allahumma salli ala sayyidina. Nah, jadi kalimat sayyidina itu hanya tambahan daripada para ulama, dan mereka mengatakan bahwa sunat itu hukumnya karena adaban lin nabi, beradab bagi nabi. Nah, jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ditambahi sayyidina, baik itu dibaca dalam sembahyang atau di luar sembahyang, tambahi jasa sayyidinanya lebih bagus.